Oke guys, kali ini campingnya sedikit berbeda. Soalnya aku camping di hutan pinus dan juga kita datangnya malam-malam sengaja karena tempat ini tuh salah satu tempat terdingin camping spot di Bali. Hutan pinus di Kintamani dan kita datangnya malam-malam, suhunya tuh dingin banget. Ini suhu di sini ini jam 7-an ya. Suhunya udah 18 derajat. Apalagi tengah malam biasanya tuh bisa 10 derajat sampai 9 derajat. Kenapa aku datangnya malam-malam dan sengaja di tempat yang dingin-dingin? Karena aku ingin buat tenda. Yang dimana tendanya tuh super hangat dan super nyaman walaupun tempatnya itu dingin ya. Karena aku ada bawa tungku api unggun dan juga aku akan menggunakan tenda api ya. Hanya tenda api aja, jadi lebih survival lah ya, lebih maco. So ya, kita akan mulai untuk buat tendanya. Dan kebetulan hari ini, karena aku datangnya Senin di hutan pinus ini, nggak ada satu orang pun yang camping selain aku. Oke, let's go, kita bangun tenda. Akhirnya tendanya sudah terkait. Guys, di sini dingin banget. Lihat nih. Aku ngomong sambil keluar asap gitu ya, keluar hawa dinginnya. Gila, udah mulai dingin. Mungkin nanti kalau terlalu dingin aku pakai jaket. Mantap. Oke. Tinggal catatan tolin. Mulai terbiasa dengan tenda ini. Tapi sebenarnya tenda ini mudah kok. Bahkan aku sendiri bisa ya untuk diriin tenda ini. Tinggal dikait-kaitin aja nih. Simple. Oke guys, saatnya untuk setup, dan ini udah mau jam 8-an. Ini kalau malam biasanya tuh dinginnya parah guys. Dan kebetulan aku ada barang baru, yaitu adalah folding portable bed. Jadi ada tempat tidur yang portable ya, dari Moby Garden. Kalau tenda seperti ini cocoknya tuh pakai folding bed seperti ini ya, lebih keren, lebih cocok juga. Nuansanya tenang banget loh guys, cuma kedengeran suara-suara alam gitu ya, binatang-binatang. Ini bener-bener sendiri guys yang camping di sini. Biasanya tuh ramenya cuma Sabtu Minggu, weekend doang ya. Kalau weekday seperti ini, Senin, nih kebetulan aku datangnya Senin, sepi, nggak ada orang. Habis ini aku juga mau setup lagi dan mungkin cari kayu bakar ya. Aku harus cari kayu bakar juga nih. Soalnya takutnya nanti mulai terlalu dingin, nggak kuat. Huh.
Ini cara pasangnya juga simple sih, tinggal dikait-kaitin aja. Ini pertama kali aku pasang guys, dan nggak terlalu susah ya. Ini positif sih. Nah, kayak gini dong nih, dikaitin doang. Nah, wow, satu lagi. Sudah deh. Nah, cobain dulu ya. Enak dan terkesannya kokoh. Oke, bagus. Oh guys, aku udah beli tungku api unggun ya. Ini benar-benar baru beli ya guys. Cobain. Cukup panjang. Bisa sampai keluar, tapi sebenarnya aku ada beli lagi pipanya, ada beli dua lagi supaya nanti bisa lebih tinggi lagi, ataupun kalau nggak pakai meja bisa juga ya. Ini sebenarnya nggak cuma jadi tungku api unggun, tapi bisa juga jadi tempat buat masak ya, karena ini ada lubangnya, nanti bisa aku praktekin. Jadi kalau bisa kayak misalnya ingin masak air, bisa nih simpan di atas ini tekonya, bisa kena hawa panasnya dan bisa mendidih. Tapi kalau nggak mau bisa tutup. Terus ada sarung tangan, ada ininya pengkaitnya, terus juga ada obeng. Oke, mantap. Guys, aku tadi cari kayu bakar, dapatnya tuh yang gede-gede seperti ini, nggak ada yang kecil-kecil. Kebetulan aku ada gergaji lipat ya, aku ingin cobain, belum pernah coba juga sih. Yaudah, kita cobain. Tadah, coba. Gila, ini kayunya gede banget, terus keras banget. Sebenarnya bagus buat kayu bakar, karena akan tahan lama. Cuman kalau dipotong kayak gini, aduh, lama banget ini. Sekali-sekali lah ya, kita semi-semi survival gitu. Tajam juga sih. Yeay! Guys! Wow, oke, cepet tua. Gila nih, padat banget guys, denger suaranya. Ini sebenarnya dingin, cuma gara-gara harus gergaji ini, aku jadi kepanasan. Untunglah banyak bergerak, kalau nggak bergerak sih ini bahaya ini. Keras banget kayunya. Ini pakai kayak kapak lipat gitu ya. Ini juga agak susah ini. Padat banget. Gila guys, percuma. Udahlah, nggak apa-apa. Bakar aja langsung. Aku sambil ngerokok ya guys, soalnya capek juga, butuh sedikit nikotin supaya semangat. Ini kayunya gila, keras banget nih. Oke.
Kebetulan di sini tuh banyak kayak kayu-kayu kecil gini yang kering. Jadi starter aja ya. Dapat juga nih, kayu kering. Daun-daunnya rata, masukin. Oke, ini mungkin ide yang bodoh ya, sambil ngerokok nyalain api unggun, cuma bodoh amat. Waduh, udah aku bilang ini ide yang bodoh, jangan ditiru guys. Oke, jadi bagian ini tuh bisa ditutup ataupun dibuka. Ini buka dulu deh. Wow, amazing. Oke guys, saatnya untuk masak. Oh, udah lumayan hangat ya tendanya. Ini suhunya ada berapa ya? Gila, ini udah jam 9.30. Ini suhunya makin turun guys. Udah 15 derajat. Oke, kali ini aku akan masak yang cocok untuk hawa dingin seperti ini. Yaitu adalah masak steamboat atau sabu-sabu ya. Pokoknya seperti itulah guys. Nih, udah ada daging, udah ada jamur, udah ada soba juga. Ada daging kalau kurang, pokoknya lengkap deh. Nih, udah seperti ini juga nih, nih guys. Steamboat-steamboatan lah ya. Oke. Guys, ini benar-benar udah kelaparan banget ya. Soalnya kemalaman, aku nggak nyangka bisa selama ini. Soalnya tadi ada cari kayu bakar, motong-motongnya lumayan lama. Ini bumbunya nih, bumbu steamboatnya. Guys, ada soba juga, mie ya. Jadi kali ini nggak masak nasi, makan soba udah cukup. Oh, udah mulai mendidih, saatnya untuk masukin dagingnya guys. Ini daging premium ya. Pesta malam ini, pesta. Masukin semua lah, bodo amat. Tapi kali ini bener-bener lapar karena kecapean habis bangun tenda, cari kayu bakar, dan juga dingin ya. Ini dingin. Bentar lagi aku pakai jaket ya, mungkin sehabis makan. Ini soalnya udah mulai berhenti bergerak, jadi udah mulai kerasa dinginnya. Guys, ini porsi banyak banget ini. Gila ini. Pasti kenyang. Coba ya guys. Ih gila, ini kaldu, kayaknya kaldu ayam ya. Kaldu ayam, gurih, asin, pasti. Aku pikir ini pasti kurang asin ya, tapi ternyata udah cukup asinnya. Ini udah bisa dimakan sih guys. Oke, terakhir masukin daun bawang. Ini bawang merah ya, bawang merah goreng. Widih, party malam ini. Terus bawang putih. Oke guys, makan, apinya kecilin dulu.
Luk, bisa makan ya. Luk, oh sobanya, dagingnya nih guys. Oh panas. Nah, ada tatakannya. Memang lengkap aku guys, aman. Nih guys, dagingnya guys. Daging sapi premium. Ini sobanya nih. Mantep. Oke guys, mari makan. Gila nih wanginya luar biasa guys. Coba kalau kalian bisa cium wangi ini, kalian juga pasti akan ngiler. Ada dagingnya. Aku mau pakai ini, chili sauce. Ini pasti pecah sih. Pakai chili sauce gini. Gila mama . Oh my god. Mungkin terkesannya lebay, tapi ini benar-benar enak. Karena lapar dan nuansa dan momennya ini ya bikin pas. Gak ada obatnya. Gak ada obatnya, apotek tutup. Guys, bikin kopi guys. Habis makan, ngopi kayaknya seru. Pas kopinya. Aduh, udah mulai dingin ya. Nanti kalau terlalu dingin, aku akan tutup jendelanya, perbesar api unggun, pakai jaket. Ini aku udah mulai kayak merinding-merinding gitu ya. Apa sih namanya? Bulu kuduknya kayak berdiri gitu, guys. Harus ambil jaket nih. Tungku api ini benar-benar bikin hangat tenda ini. Sambil setup untuk tidur malam ini. Untung ada bantal busa dan juga ada sleeping bag yang benar-benar hangat ini. Aku ingin cobain tidur di sini. Besok pagi akan aku kasih tahu kepada kalian apakah nyaman apa enggak ya. Kayaknya sih nyaman ya. Nyaman sih kayaknya guys. Jadi api unggun ini sengaja aku biarin sampai pagi supaya bisa menghangatkan ya. Mungkin akan aku sambil tutup-tutup jendela juga ya. Kalau nanti terlalu dingin. Jadi tungku ini apinya tuh sebenarnya kecil, nggak terlalu besar. Yang penting ininya panas, jadi bisa memberikan hawa yang hangat juga. Jadi kayak bara-bara gini aja udah hangat ya. Jangan terlalu besar apinya, soalnya nanti cepet habis ya. Ini aja. Kalau ditutup seperti ini, asapnya cuma keluar dari atas guys. Jadi enak, tidur kita nyaman, nggak kena asap ya. Ini bagian atas ininya nih, bisa buat masak juga nih. Kalau dibuka, kita bisa simpenin teko. Ya, untuk ngopi-ngopi. Jam 12 dan suhunya sekarang kayaknya udah hampir 12 derajat ya guys. Mulai dingin. Tapi kayaknya nanti jam 1 jam 2 biasanya tuh suhunya jauh lebih dingin karena di sini tuh hutan pinus. Jadi kayak dia lembab. Semakin lembab dan juga hawa dinginnya tuh enggak bisa pergi kayak gitu ya. Karena anginnya tuh enggak terlalu kenceng. Bahkan enggak ada angin di sini, makanya
hawa dinginnya tuh menetap, jadi bisa dingin banget. Oke deh, jendela udah aku tutupin. Saat yang tertidur. Good night guys, see you in the morning. Morning guys, ini udah jam 9.30, semalam aku kesusahan tidur ya, jadi bangunnya agak kesiangan. Ini pun bangun gara-gara ada sinar matahari masuk di bagian tenda sini, kebuka soalnya. Semalam aku sempat bangun jam 3-an, aku sempat cek suhu ya, dan di sini suhunya udah nembus ke 14, tapi aku lihat di aplikasi, walaupun suhunya 14, tapi feels like atau rasanya itu kayak 10 derajat gitu guys. Kayak bener-bener dingin banget semalam gara-gara iya hutan pinusnya lebat. Oke, enggak apa-apa kesiangan. Mungkin aku ingin masak-masak buat sarapan. Karena lapar juga. Duh, bangun. Wah. Tapi ini jam 9.30 kan biasanya tuh di tempat-tempat camping manapun ya aku ya, pasti udah panas guys. Di Danau Tamblingan udah panas, udah nggak bisa beraktivitas. Kalau di sini masih dingin, soalnya ketutupan sama pohon pinusnya ya, mataharinya ya. Masih seger, seger banget. Dan di sini nggak ada orang satupun. Ya. Masak sarapan dulu. Sarapan daging. Banyak yang nanya, kok aku masak beras cuma pakai air panas aja jadi? Soalnya aku pakai beras porang guys. Jadi beras porang itu agak instan ya, pakai air panas saja terus ditutup sekitar 15 menitan udah jadi nasi, dan rasanya juga enak kok. Cuman satu hal kekurangan dari beras porang, mahal. Aduh, mahal banget. Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri. Jadi deh kopi. Pagi-pagi udah makan daging guys nih. Oh my god. Tapi nuansa di sini aku suka banget sih guys. Nuansa pohon pinusnya tuh tenang banget dan sejuk banget ya udara di sini. Terus nuansa alamnya tuh kerasa banget lah.
walaupun ini sebenarnya hutan pinus yang dikelola oleh daerah sini, tapi tetap aja kita bisa ngerasain ya kayak apa ya, kayak di alam liar gitulah. Oke guys, udah jadi makanannya, simple, nasi dan daging saja. Waduh, nasinya perfect ya. Daun bawang yang bikin nafsu makannya naik. Untung ada ini sih. Oke, makan guys. Nasinya pulen banget, dagingnya juicy, gila sih ini. Aku suka camping di hari Senin, karena tuh kalau camping ground di hari Senin tuh biasanya sepi. Kalau kan ingin cari ketenangan, ya hari Senin, hari Selasa itu bagus buat camping. Tapi kalau kalian nggak suka menyendiri, pengennya rame-rame dengan tenda-tenda lain, datangnya ya Sabtu Minggu lah ya. Saatnya untuk beres-beres dan juga pulang. Aku sebenarnya pengen camping 2 atau 3 hari ya. Cuman karena kasihan juga sama keluarga. Soalnya aku sering keluar-keluar, terutama ketika camping keliling Indonesia ya. Kayak kemarin di Jawa Timur kita habisin waktu hampir 11-12 hari. Jadi ketika aku pulang di Bali, aku usahain campingnya cuma seharian aja supaya keluarga aku tuh, istri dan anak, bisa ketemu ayahnya ya. Soalnya juga bentar lagi aku udah mau lanjutin trip ya ke Jawa Tengah, Jawa Barat, itu tripnya bisa menghabiskan 2 minggu, 3 minggu, bahkan bisa sebulan ya. Makanya, ya camping-camping yang di Bali pas aku pulang di rumah sini, aku usahain campingnya cuma sehari dua hari aja. Sehari aja. Tapi next time kalau aku memang waktunya tepat, atau keluarga juga mau ikut, bisa deh aku camping 2 harian. Tapi sehari-sehari aja deh. Oke, beres-beres. By the way, aku kan udah mau lanjut ke trip Jawa Barat sama Jawa Tengah. Kalau kalian tahu spot keren, wisata, ataupun spot camping, komen di bawah ya. Atau DM aku, di Instagram aku, RickSNT. Follow juga ya guys. Supaya aku bisa explore tempat yang bagus-bagus. Thank you.